Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa pada 11 bulan Mei tahun ini UMNO akan meraikan ulang tahun yang ke-66. Dan ini merupakan satu sejarah bagi perjuangan UMNO, bukan sahaja ianya telah begitu lama berada dan masih kuat dan kukuh, terutama sekali dengan bilangan ahli-ahli yang begitu ramai, lebih daripada 34 juta. Walaupun saya percaya bahawa perayaan tahun ini merupakan perayaan yang terakhir sebelum pilihan raya yang ke-13 diadakan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan semasa perayaan ini yang saya tahu banyak program telah disusun, terutama sekali larian bendera dari seluruh negara dan program-program yang lain yang telah disusun oleh Ibu Pejabat UMNO. Maka membarui tekad dan keazaman kita dan mengikuti sepenuhnya segala transformasi sama ada dari segi politik, ekonomi dan pentadbiran Yang Amat Berhormat Presiden kita. Jadi gunakanlah semasa perayaan ini untuk sama-sama kita berazam dan pastikan UMNO akan terus cemerlang, akan terus mencapai kejayaan di masa-masa yang akan datang, terutama sekali bagi kita menghadapi PRU yang ke-13, dan ahli-ahli UMNO mestilah bekerja bersungguh-sungguh untuk pastikan kemenangan Barisan Nasional sama ada di peringkat negeri dan juga di peringkat negara pada keseluruhannya. Terima kasih.